jelasin semuanya sama kamu. Sama calon istri kamu itu? Hah? Mana calon istri kamu? Enggak, sayang. Mana? Sayang, kamu. Rumah ini aku beli untuk kamu. Selamat sore, Pak Romeo. Selamat sore. Udah lama nunggunya? Enggak kok, Pak. Saya juga baru sampai. Pak, Pak. Pak, stop, 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 stop. Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur. Berhenti, Pak. Bagaimana pesan saya? Semuanya sudah disiapkan, Pak. Sesuai dengan keinginan Bapak. Tapi saya minta tanda tangan Bapak di sebelah sini, ya. Siapa perempuan itu ya? Maaf, sebentar ya. Halo sayang. Halo, kamu di mana? Dari tadi aku telepon, kenapa kamu ngangkat? Aku lagi sibuk banget sayang, aku di rumah sakit. Aku gak nyangka kamu tega bohongin aku. Jadi kamu tunggu di sana, ke sana sekarang. Sayang, enggak. Makasih, Pak. Halo? Aduh, Yasmin malah menyusul ke rumah sakit. Sebentar ya, Pak. Saya telepon dulu. Silakan, Pak. Sayang, kamu enggak usah nyusulin aku ke rumah sakit ya. Nanti aku nyusulin kamu aja. Kenapa emang? Sayang, kok kamu di sini? Siapa perempuan ini? Saya pegawai toko tempat Pak Romeo memesan furniture untuk rumah ini, Mbak. Iya, sayang. Aku habis memesan furniture buat ngisi rumah ini. Maaf, Pak. Bisa ditanda tangan dulu di sebelah sini? Ya, boleh, Mbak. Untuk pengirimannya nanti 2-3 hari ke depan saya kabari ya, Pak. Ya. Secepatnya. Kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Kalau gitu saya permisi. Mari, Pak. Mari, Mbak. Kamu jawab sama aku sekarang, ngapain kamu beli furniture untuk rumah ini? Ini rumah siapa emang? Aku beli furniture buat ngisi rumah ini karena aku mau menikahi pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumah ini, hah? Pemilik rumah ini calon istri aku. Calon istri kamu? Kamu udah punya calon istri lagi? Calon istri kamu kan aku. Bisa-bisanya kamu punya calon istri lagi. Jawab sekarang, siapa? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Bisa, udah. Saya, kamu aku udah mendingan aku pulang aja. Aku pulang, Sam. Apa lepasin, lepasin? Sam. Kamu dengerin aku dulu, aku bisa jelasin. Pas kamu tuh dari tadi ya, kamu tuh aneh tau gak? Aku hubungin kamu dari tadi, kamu ngangkat-angkat. Pas kamu angkat, kamu aja bohong sama aku. Kamu bilang kamu di rumah sakit, ternyata kamu di sini. Kamu sekarang udah bisa bohong ya? Apa yang bohong saya? Aku gak bohong. Kamu mau tahu yang sebenarnya. Yaudah kamu ikut aku dalam rumah ya, aku jelasin semuanya sama kamu. Sama calon istri kamu itu? Hah? Mana calon istri kamu? Enggak, sayang. Mana? Sayang, kamu dengerin aku dulu. Kamu mana calon istrinya? Paham. Hah? Sayang. Mana? Mama calon istri kamu itu mana? Hah? Sayang. Kamu sabar dulu bisa enggak sih? Kok ini ada foto aku sama kamu? Ini rumah siapa sih? Sayang gini, aku sore ini sengaja cuekin kamu. Tadi aku rencananya aku mau jemput kamu dan antar kamu ke sini. Tapi kamu malah nyusulin aku. Kamu malah nuduh aku yang enggak. Biar jawab dulu, ini rumah siapa emang? Rumah ini aku beli untuk kamu.
pasti mahal, sayang. Aku ngabisin waktu bareng sama kamu aja. Dengar ya, gue butuh bantuan dari lo. Tolong kumpulin semua orang, nanti gue akan jelasin. Dan tolong lo dengar baik-baik. Semoga ada jalan buat kita bersama, sayang. Semoga kamu bisa maafin aku. Begitu kamu tahu kalau aku adalah anak kandungnya Pak Heru, orang yang udah bunuh ayah kamu. Ini file yang lo minta. Di situ ada dokumen penyelidikan wartawan bernama Raja. Lo bisa mempelajarinya di situ. Oke. Okay. Thank you ya. Nanti kayak biasa gue transfer. Oke. Okay. Gue cabut duluan ya. Kenapa sih Pras pakai amnesia segala sih? Iya, karena sekarang kita jadi susah nih. Susah untuk tahu siapa orang di balik Pras. Dan kenapa sih Pras pakai sniper untuk nambah Romeo? Pak, apa nggak sebaiknya kita terus mengawasi Pras, Pak? Biar kita tahu dia sebenarnya amnesia atau enggak. Enggak, kelamaan. Sekarang kamu seret dia ke rumah sakit, bawa dia ke dokter, periksa, nanti hasil dokter apa? Beneran dia amnesia atau dipura-pura? Tapi Pak, kalau dia menolak gimana, Pak? Nolak. Culik aja lah. Susah banget sih. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Ya. Gawat, ternyata Mas Baskara punya rencana senekat itu. Aduh, aku harus gimana ya? Kalau sampai Mas Baskara berhasil membawa Pras, maka rencana aku dan Pras bisa ketahuan. Aku harus bergerak cepat.
Selesai! Woi, berhenti, woi! Pepet lu! Wah, apa sih mereka? Woi! Woi! Berhenti! Jangan ngalangin jalan saya. Gak usah banyak omong lu, Jerman. Jago banget nih cewek, bisa gagal misi kita. Dania jago banget ya. Gue patahin lah temen lo. Siapa yang nyuruh kalian kesini? Gak ada. Gak ada nyuruh kita. Jawab dong, gue patahin deh. Kalau kayak gini rencanaku bisa hancur semuanya.